Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Infinix Hot 40 i4G, dan ini adalah Xiaomi Redmi 14C 4G. Harga Infinix Hot 40i untuk RAM 8 dan memori 256GB ini di Rp1.699.000. Sedangkan Redmi 14C untuk RAM 8 dan memori 256GB harganya di Rp1.799.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Infinix Hot 40i dan Redmi 14C ini. Sebelum lanjut boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya. Makasih ya. Mulai dari layarnya. Infinix Hot 40i pakai layar IPS LCD berukuran 6,56 inci dengan resolusi 720x1612 pixel dan refresh rate 90Hz. Layarnya belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Redmi 14C pakai layar IPS LCD berukuran 6,88 inci dengan resolusi 720x1612 pixel dan refresh rate 120Hz. Layarnya belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya. Infinix Hot 40i pakai operating system Android 13 dengan XOS 13.5. Sedangkan Redmi 14C pakai operating system Android 14 dengan HyperOS. Lanjut lagi ke chipsetnya. Infinix Hot 40i pakai chipset Uni SoC Tiger T606 dengan GPU Mali G57. Sedangkan Redmi 14C pakai chipset MediaTek Helio G81 Ultra dengan GPU Mali G52. Lanjut ke RAM dan memorinya. Infinix Hot 40i pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray triple slot yang dapat menampung 2 SIM card dan 1 memori micro SD. Redmi 14C pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori eMMC 5.1 dan memiliki SIM tray triple slot yang dapat menampung 2 SIM card dan 1 memori micro SD. Lanjut ke kamera belakangnya. Kamera belakang Infinix Hot 40i ada 2. Kamera utama 50 megapiksel wide dan 1 kamera tambahan. Kamera belakang Redmi 14C ada 2, kamera utama 50 megapiksel wide dan 1 kamera tambahan. Untuk pengambilan videonya, Infinix Hot 40i support pengambilan video dengan resolusi 1080 pixels pada 30 fps. Redmi 14C support pengambilan video dengan resolusi 1080 pixels pada 30 fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Infinix Hot 40i punya resolusi 32 megapiksel dan untuk pengambilan video support di 1080 pixel pada 30 fps. Kamera depan Redmi 14C punya resolusi 13 megapiksel dan support pengambilan video dengan resolusi 1080 pixel pada 30 fps. Lanjut ke NFC ya. Infinix Hot 40i udah ada fitur NFC-nya, sedangkan Redmi 14C ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya. Infinix Hot 40i punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 18 watt. Redmi 14C punya baterai dengan kapasitas 5160 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33 watt. Kesimpulannya, Infinix Hot 40i kelebihannya udah pakai memori dengan tipe UFS 2.2, punya resolusi kamera selfie yang lebih besar, dan punya harga yang 100.000 lebih murah untuk kapasitas RAM dan memori yang sama. Sedangkan Redmi 14C punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar, punya refresh rate yang lebih besar, udah pakai operating system Android 14, punya baterai dengan kapasitas yang lebih besar, dan dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Infinix Hot 40i dan Redmi 14C. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe, yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.